Itu helikopter Avenger. Oh, dia. Oh, ya ampun. Sedrais puite, privet, Rusia. Assalamualaikum. Welcome back my channel Lucy Asria. Menyazaput Lucy Asria. Spasiba Ruskia. Как дела? Ya karso. Ya is spesial Indonesia. Tipe ya kocu video reaksi na Russia's military capability sick day short film Russian Armed Forces. Jadi masih dengan guys video Russian Army. Dari short film ini kita akan melihat ya bagaimana selama 6 hari para Russian Army ini melakukan aktivitasnya ya kan, baik di darat ya maupun di laut ya, aksi mereka. So kita langsung aja lihat videonya. Let's get started. Sick day. Ini ruang forum ya, forum militer. Langsung tanda merah peringatan. Si siap-siap guys. Oke. Okay. Nice. Mereka langsung cepet-cepet ngambil posisi ya, and then kita akan lihat guys. Oke. Ini aku nggak tahu guys rudal jenis apa, tapi ini untuk dilakukan peledakan ya. Oke guys, aku nggak tahu jenis apa rudal yang ini ya. Yang pastinya sih salah satu jenis rudal nuklir milik Okay. Emang tentara mereka, karena memang mereka ini memiliki tentara terbanyak guys di dunia, tentara aktif. Nice. So many army. Kasih aba-aba guys ya. Tuh bagaimana persiapan ya untuk apa aksi mereka di udara guys ya. Bagaimana persiapan mereka itu benar-benar matang banget guys. Ini misil-misil. Aku tahu nih guys jenis misilnya, misil jenis apa guys ya. Karena nggak klik. Oh, ini udah pasti nih guys ya, yang 24 years yang punya hulu ledak ya. Ini rudal nuklir yang punya hulu ledak 10 hulu ledak guys. Oke. Tank-tanknya juga ikut masuk ke dalam kapal guys ya. Oke. Very very good. Gak keren banget cuy. Oh ya ampun. Keren banget pesawat jet tempurnya guys. Aku gak tahu ini jenis jet tempurnya apa guys ya. Ini Sukhoi. Ini kalau nggak salah sih yang 29, bukan 29, yang 35 kalau nggak salah guys.
Ya, aksi pilotnya luar biasa, guys. Keren banget. Cuman jet tempur yang paling mematikan itu ada si ini, Sukhoi, guys, 57. SU-57. Wow. Gila, keren banget sih. Itu helikopter Avenger. Itu lebih mematikan lagi, guys. Oh, ya ampun, guys. Ya. Itu helikopter Avenger yang mana dia punya serangan yang begitu mematikan banget, guys. Nanti next video ya, aku akan tunjukin bagaimana aksi dari helikopter itu ya. Kalau ini aksi ya, submarine Russian Navy. Itu ada tipenya yang tadi di 32, guys. Oke. Okay. Oh, ini dia memberitahukan ya, titik-titik kemana aja yang mesti diledakkan. Oke. Okay. Oh, that's cool banget, cuy. It's very amazing. Wow. Okay. Bunyinya aja udah apa, memekakkan telinga, guys ya, apalagi sampai kita ada di sana. Oke, okay. Oh, oke, okay. Ini tuh apa, submarine ship yang cukup keren banget, guys ya. Oh, jadi dia bisa membawa banyak rudal balistik, rudal nuklir. Aku lupa nama jenis kapalnya apa, guys. Oke. Okay. Oh. That's amazing. Oh, dia. Benar-benar luar biasa banget, guys. Dan pastinya sangat mereka udah diantisipasi ya, guys, bagaimana untuk keamanan dari dari kapal itu biar nggak kena ya kan, dari apa sisa-sisa ya, dari bagian apa pelepasan dari nuklir ini. Tuh, lihat aja, guys ya, saat melepas aja, wow, very very scary banget, apalagi kalau misalnya meledak ya, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ini apinya lebih besar daripada yang tadi, guys ya. Pastinya ini rudal nuklir yang berbeda tipenya lagi nih. Tuh. Rudalnya itu aja supersonik banget, guys. Oh. Gila sih, keren banget, parah. Aduh. Parah banget ya ledakannya tadi terhadap kapal. Kapal itu jadi target lagi, guys ya. Pastinya itu udah nggak ada warnanya, guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. So nice banget tuh. Kita bisa melihat ya dari navigasi
bagaimana pergerakan dari rudal itu cukup cepat banget guys, dan sampai ke target. Tuh, tepat banget pada sasarannya. Nah, ini seru banget guys, kayak gue lagi nonton apa game PUBG or something, game war guys ya. Benar-benar ini tuh seru banget. Aku suka banget ngeliatin yang ada ledakan-ledakan gini guys. Kayak berasa lagi nonton film box movie gitu tau gak sih. Wow. Okay guys. Okay. Ini kekuatan mereka ya di laut guys. Ah, ini yang helikopter Avenger guys. Ah, ini tank T-14 guys. Oke, kalau udah moncongnya panjang banget dia bisa berputar berapa derajat, itu udah pasti tank yang T-14. Ini juga guys, jangan salah guys ya, punya apa multifungsi juga guys, untuk apa yang kayak motor tadi. Helikopter Avenger guys, masih ini gila cuy ya, helikopter yang menurut aku mematikan banget, aksinya benar-benar luar biasa banget. Nah, ini tank laser kalau nggak salah guys. Ini juga rudalnya sampai bisa ngirim ratusan rudal guys. Ya lah, nggak siksa ya. Oke. Tuh, apa gue bilang guys? Aduh guys, benar-benar ya, gue kayak lagi nonton ya suatu game apa, game perang. Ini kayak film banget sih guys. Ayam. Ya ampun guys, parah. Yang ampun guys. Ini yang paling parah banget kalau menurut gue. Ya ampun. Barengan lagi guys meledaknya. Okay. Ini para Rusian Army-nya guys ya. Berisik banget. Okay guys, ini banyak banget udalnya ya diluncurin guys. Gue kayak supporter olahraga guys ya. Okay guys, ya ampun. Jangan salah guys ya, itu senjata juga yang senjata yang mematikan guys. Ketika udah ke bawah meledakannya luar biasa cuy. Ya ampun. Ya ini lebih keren banget nih filmnya ya, berasa bukan film nih guys ya. Ya ampun. Ini benar-benar pertempuran yang begitu luar biasa guys ya. Panas dia melihatnya guys.
so very very hot guys. Tuh, ya ampun, pengen. Nih guys ya, nanti kalian lihat guys bagaimana tuh ada juga tembakannya guys ya. Jadi dia bukan sembarangan guys ya. Oke. Wow, keren banget ya penyisiran tempat lokasi. Wow guys ya, benar-benar keren banget. Aku udah nyiapin ya kipas khusus ya, karena ngeliatin ini tuh seru banget guys. Parah tau gak sih, benar-benar kayak ngelebihin dari ngeliatin apa, ngeliatin game gitu loh guys. Benar-benar wow, keren banget cuy. Aku lupa deh nama gamenya, game apa, game war gitu juga, peperangan kayak gitu, tembak-tembakannya. Ini tuh gila cuy, keren banget aksi mereka. Ini ngelebihin dari film box office nih guys. Ini benar-benar luar biasa cuy. Oke, gimana menurut kalian guys? Apalagi aksi penyisirannya tadi ya guys, penyisiran lokasi tuh benar-benar apa, Russian Army-nya is very very cool banget cuy. Ya benar-benar is very very charming banget. Oke, guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian juga sama kayak aku, like and share. Sampai di sini dulu guys untuk reaction aku, dan sampai jumpa lagi guys. See you, bye.